5 kabupaten kota di Jabar ini ada Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi jeung Kota Depok sapuk ngalarapkeun pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wewengkonna. Sakumaha nu ditembrakeun ku pihakna nalika Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngalakonan telekonferensi turta medar talatah Wakil Presiden Ma'ruf Amin poe Salasa kapeutingnakeun. Nalika ngalakonan telekonferensi jeung para kepala daerah 5 kabupaten kota di Jabar, nyata Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi jeung Kota Depok poe Salasa kapeutingnakeun, Gubernur Jawa Barat medar talatah Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun Ma'ruf Amin miharep eta 5 kabupaten kota anu padareukeut jeung DKI Jakarta teh ngalakonan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pikeun ngungkulan wabah virus corona atau COVID-19. Pamustunganna para kepala daerah ti 5 kabupaten kota teh sapuk pikeun ngalakonan PSBB di wewengkonna. Alhamdulillah semua sepakat bahwa kota kabupaten yang member di Jakarta sepakat kita PSBB ya Pak. Kami tunggu suratnya, bisa via WA dulu, bertanda tangan ke dari kepala daerah ke gubernur sebagai ketua gugus tugas provinsi. Di sini hadir Pak Sekda, untuk kemudian hasilnya kita rekap siangnya, kalau pagi keterima Pak Sekda, siangnya kita kirim ke Kementerian Kesehatan, saya kawal via telepon langsung supaya bisa diputuskan. Yang penting tadi Pak, kita dapat statusnya dulu. Dengan mendapatkan status itu, Bapak Ibu punya dasar hukum untuk segera melakukan apa saja pada dasarnya begitu. Cek eta gubernur anu loma disebut Emil T, PSBB boga sistem kawas lockdown tapi rea pangwatesna lantaran pasar jeung jual beli pangan masih dibuka, transportasi logistik oge masih dibuka kalawan panumpangna di watesan pikeun esensial. Emil miharep Kota Depok bisa ngalakonan rapid test copelna 10.200 wargana, Kabupaten Bogor 7.820, Kota Bekasi 7.200, turta Kota Bogor 4.400 warga dina hambalan munggaran. Dirina merdika para kepala daerah sangkan leuwih waspada nyaharepan padika anyar sumebarna COVID-19 nyata dipuseur tempat atikan atawa asrama. Budi Hartati, Bandung TV.